Tapi sekarang kita saksikan seluruh mahasiswa UI tidak peduli dari Salemba dan Depok telah menyatakan sikap. Sikap yang dilandasi oleh idealisme kemahasiswaan kita untuk senantiasa berani memperjuangkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Izinkanlah kami menyuarakan hati nurani kami sendiri baik sebagai bagian dari masyarakat, bahwa kami secara hati nurani menolak apologi-apologi, dan secara hati nurani pula kami menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia. Kami meminta Presiden untuk bertindak menyelamatkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dari berbagai ancaman yang dapat melemahkan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia, dan menjaga agar situasi pelemahan KPK yang terjadi saat ini dan sebelumnya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kami mahasiswa Universitas Indonesia, bersama dengan Iludi Universitas Indonesia, serta dengan Civitas Akademika Lintas Kampus, Hari ini Perkenankanlah kami Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengikrarkan sebuah deklarasi Yang kami beri nama Catur Cita Universitas Indonesia. Satu. Perkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua. Reformasi Polri dan Lembaga Peradilan. Ketiga. Bersihkan demokrasi dari oligarki. Keempat. Turunkan harga dan berantas mafia. Semoga deklarasi ini membangunkan presiden kita dari tidur panjangnya. Bantai koruptor sekarang juga. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Let's go.